Hai korang! Ingat tak tahun lepas ada satu isu yang kecoh pasal Fazura yang kononnya bakal disaman sebab langgar kontrak sebuah syarikat yang produce suplemen untuk kecantikan. Isunya terjadi apabila Fazura katanya tidak mematuhi syarat perjanjian dan dalam masa yang sama Fazura pun produce produk kecantikan dia sendiri iaitu True Dolly. Pada hari semalam, iaitu 18 Jun, Fazura akhirnya meluahkan rasa lega setelah didapati tidak bersalah dan keadilan berpihak pada beliau. Tambah fas lagi, mahkamah juga telah membuktikan bahawa kontrak itu tidak sah dan disebabkan itu secara automatiknya tak adalah isu langgar kontrak. Kalau korang nak baca berita penuh pasal isu ni, bolehlah klik link dekat description ni nanti, okey? Macam yang korang tahu, Fazura sekarang sedang syarat hamil dan dijangka bersalin pada bulan September tahun ini. Dan tentu-tentulah ramai peminat dan media yang excited nak tahu jantina baby Fazura. Menerusi IG story Fazura, beliau nampaknya memilih untuk merahsiakan jantina baby buat masa sekarang dan bakal umumkan bila baby dah lahir nanti. Dalam masa yang sama, Fazura juga mohon supaya doakan beliau dan baby sihat-sihat je. Pada yang excited nak tahu jantina baby Fazura ni, semoga tabahlah ya. Tunggu sampai bulan 9. Anyway, Pinky doakan Fazura dan baby sentiasa sihat dan dilindungi Tuhan. Dan semoga perjalanan menuju due date tu lancar serta dipermudahkan. Bye korang, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe, okay?